Pesta demokrasi di Indonesia akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun ternyata di Taiwan, warga negara Indonesia yang ada di sana sudah bisa menggunakan hak pilihnya lebih dahulu. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok @hani_aja88. Tampak ia memamerkan surat suara pemilihan presiden 2024. Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan seorang TKI di Taiwan melakukan pemilihan presiden terlebih dahulu. Pemilik ini membagikan amplop berisikan surat suara. Berdasarkan keterangan pemilik video, surat suara itu dikirimkan langsung ke alamat pemilih lewat pos. Berbeda dengan di Indonesia, pemilih pada pemilu 2024 di Taiwan memang bisa dengan tiga cara, yaitu datang langsung di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024, melalui pos, dan surat suara keliling.